kasih Desi. Des, makasih Des. Udah semangat semuanya? Iya. Kalau gitu kita langsung aja masuk di Games Balon. Dari depan ke belakang. Gak usah, saya aja sendirilah. Gak bisa dong. Saya favorit banget kalau balon. Iya, tapi kan yang lain juga mau main. Oh iya, boleh lah. Coba berurutan, Kang Deni boleh di depan. Boleh. Iya. Selanjutnya siapa nak silakan Kang Deni? Boleh, bebas. Iya. Silakan. Berurutan nih. Ya, ditebak lagunya. Lagunya, ditebak pertanyaannya. Jangan sampai balon ini meletus. Iya. Ya, puter ke belakang ya. Ya, oke. Lagu, nyanyikan. Nyanyikan. Satu bait dari judul lagu yang akan saya berikan sambil bergantian memegang balon ya. Lagu pertama, balonku. Oke. Balonku. Wah, jangan dilama-lamain dong. Ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Merah muda dan biru, meletus malam hijau. Kaget aku sih. Meletus balon hijau, dar, beneran. Kaget. Lata dia. Dan dia NS di depan. Itu padahal balonnya kuning ya? Iya. Gak mau. Depan lagi. Oke, siap NS. Oh, di setelah NS. Jislin dong. Ini. Gitu ya. Urutan yang tadi. Jangan curang. Urutan yang tadi ya. Siap. Nyanyikan lagu potong bebek angsa. Pot. Mes, suaranya banyak, Mes. Bebek angsa. Masak di kuali. Nyonya minta. Aku yang kena. Minta apa ya lu? Sairnya. Oh, minta dansa. Dansanya gak enak, Mas. Enggak apa-apa. Silakan minta dansa. Dansa 4 kali. Sorong ke kiri. Sorong. Sorong ke kanan. MS lagi. Aduh. Jain banget. MS lagi. Saya lagi ya. Kayaknya MS ini ya. Gini aja. Dari dulu emang suka mecahin balon ya. Daripada sering kita main kaget, mendingan gini. Saya traktir semuanya makan di angkringan. Wih. Ya, di angkringan saya. Ayo, mari. Kamu. Yuk. Kita juga di traktir. Kita gak diajak nih. Kita gak diajak. Mana sih? Gimana dong Mas Andre? Aku tuh lapar. Abis seru-seruan begini, masa gak diajakin makan di angkringan? Kamu lapar ya? Lapar banget. Kamu apa ya? Apa? Aw akan ya? Acian. Tenang aja, kalau sama aku kamu gak akan kelaparan. Masa? Aku tuh orangnya pengertian banget. Ah, kamu cocok. Iya dong. Emangnya kamu ada makanan apa sih Mas Andre? Ada deh, aku punya makanan yang enak banget. Nih, aromanya aja udah kecium kan dari sini. Ini pakai masker juga kecium loh Mas Andre. Itu saking aromanya tuh keras banget, menggoda banget. Andre. Aromanya tuh sangat menggoda. Aduh, buruan penasaran. Mau nyobain? Apa sih, mau nyobain? Ayo, ikut aku yuk. Ikut ya. Wah, nih. Wah. Jaslin, lihat. Wah. Ini dia nih, sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Wih. Aromanya menggoda banget, mie-nya juga kenyal. Rasanya gurih dan mantap. Ditambah lagi ada kremesan ayamnya yang makin banyak. Jadi makinnya kres. Udah gitu, lihat deh, Jess. Wih. Porsinya banyak banget kan? Banyak. Dijamin kenyang deh. Ya udah, ini spesial buat kamu. Ini buat aku. Iya, yakin. Yang ini buat aku. Wah. Kita makan yuk, Beb. Iya, kita makan ya. Kremesannya banyak banget, Mas Andre. Aku suka banget. Ini kremesan ayamnya bener-bener nyakres. Saking nikmatnya nih, lidah aku mau ikut bergoyang. Iya dong.
cari mie isi dua goreng ayam kremes, nikmatnya bikin goyang. Iya dong. Ya udah yuk, sekarang saatnya kita kuis. Ya, seperti biasa, passwordnya, tapi sebelumnya yang mau ikutan boleh telepon ke bawah ini ya, ini nomornya nih. Oke, dah. Kalau kita bilang sari mie isi dua goreng ayam kremes, jawabannya? Nikmatnya bikin goyang. Itu dia ya. Halo. Halo. Sari mie isi dua goreng ayam kremes. Nikmat bikin goyang. Oke. Mantap. Dari siapa? Dari Nur di Bekasi. Siapa? Nur di Bekasi. Nur. Nur. Iya. Dari Bekasi. Oke, Pak Nur. Siapa yang Pak Nur ya? Apa nih yang membuat Jesslyn suka banget sama sari mie isi dua goreng ayam kremes? A, karena kremesan ayamnya yang makinnya kres-kres-kres. Atau B, karena ku tahu kau bukan milikku. A, karena kremesan ayamnya yang makinnya kres-kres-kres. Selamat! Betul! Kamu baru saja memenangkan uang 2 juta rupiah, ingin dipotong pajak ya. Selamat, Pak Nur. Pak Nur, selamat, Pak. Langsung kabur dia, iya, pasti duit, makan sari mie dia tuh. Ya udah, buat pemirsa di rumah, jangan ragu-ragu lagi. Buruan borong yang banyak sari mie isi dua goreng ayam kremes. Sari mie isi dua goreng ayam kremes, nikmatnya bikin goyang.